Halo teman-teman, kali ini kita mau review Warhammer 40K buatan Joytoy ya. Namanya Klopek Siegfried Stone Shield. Oke, di video kali ini kita mau lihat boxnya dulu seperti apa ya. Dan ini penampakan boxnya dari depan ya. Dia buatan Joytoy dengan skala 1 banding 18 ya, si Klopek ini ya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk. Kita lihat bagian belakangnya. Kalian bisa lihat dari gambar ini ada spare partnya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi kita langsung unboxing aja. Kita langsung ke TKP, kita ciduk karakternya ya. Oke, kita buka pelan-pelan, pelan-pelan ya. Dia packingannya rapi ya, Joytoy ya, luar biasa ya. Salut Joytoy ya, keren ya. Dari blisternya udah ganteng nih guys. Kita buka dulu blisternya, pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Cetek, nah, cetek. Belum, oke. Harum guys. Berat lagi ya. Dan dia ini sejenis kit base ya. Jadi kalau menurut gua kayak modifikasi dari Joytoy itu sendiri ya. Dan dia berdasarkan dari spare foot standar ya. Aslinya dia spare foot, cuman dia ini kayak agak sedikit berbeda ya. Di miniaturnya nggak ada di cerita aslinya ya. Dan dia ada logo serigala nih di sampingnya ya. Dan ini juga ada catnya ya. Mantep ya, bagus ya, buatannya ganteng ya. Oke, sekarang kita lihat spare partnya ada apa aja ya. Kita bahas spare partnya pelan-pelan ya, satu-satu ya. Dapat apa aja. Pertama-tama kita cek ini dulu nih. Oh, ini backpack ya. Backpack, jadi tinggal dipasang aja nih, cetek nih, gampang ya belakangnya ya. Cetek, nah ganteng guys. Backpack, backpacknya sih kayak standar ya menurut gue ya, kayak backpack normal biasa gitu loh ya. Nggak, ya beginilah standar ya, kalian bisa lihat ya. Dan dapat pouch juga nih. Dan ada gun di sampingnya, ada pistol di samping. Berat ini figurnya ya. Oke, berat. Orang-orang seneng sama dia tuh dapat tamengnya nih, terutama dapat tamengnya. Keren nih tamengnya ya. Soalnya kalau kita beli spare foot yang standar yang biasa itu nggak dapat tameng ya, benar-benar nggak dapat tameng. Kalau kita beli ini dapat tamengnya ya. Dan yang punya spare foot rider sendiri itu dapat tamengnya juga, tapi kan mahal kalau kita beli sama serigalanya ya. Jadi kalau kalian beli ini murah sebenarnya, dapat tamengnya juga. Dan ini dapat kampak nih, ya lebih sekampak ya. Ini hanya bos-bos doang ya punya ya, tipe-tipe bos atau sergeant nih kali ya dapat kampak ya. Dia dikasih dan yang spesial dan limited edition ini kalau menurut gua ini dapat palunya katanya ya. Palunya ini ganteng abis, luar biasa, kayak Thor ya. Gua demen banget nih palunya ya, sumpah keren banget. Cuman dia doang dapat palunya. Jadi kalau kampak itu dapat dari bos-bosnya ya. Kalau tameng itu dari serigalanya ya, Space Wolf yang Wolf Rider maksudnya. Kita pasang dulu ya, kita pasang. Orang-orang biasanya beli ini cuman ngincer dua senjata ini nih, kayak si tameng sama si palunya nih. Sebenarnya gua juga sebenarnya ngincer itu juga sih sebenarnya ya. Dan kalau kampak, dan ini bisa dapat dari Claw Captain sebenarnya ya. Jadi nggak usah khawatir soal kampak, yang penting dapat tameng sama palu tanpa harus mengeluarkan uang banyak ya. Kalau kita beli yang serigala, mungkin gua akan bahas yang serigala nanti ya, kita review ya, kita unboxing ya. Yang serigala gua ada satu belum gua unboxing, jadi nanti kita unboxing, kita kasih lihat. Nah, ini kampaknya nih ya. Gua taruh dulu, keren ya. Ganteng, dapat pistolnya juga nih guys, pistol kecil ya. Jadi gua lebih suka pakai palunya ya. Dan ini tangannya, kita lihat dulu tangannya satu-satu ya. Ini tangan yang apa nih? Ini tangan yang menjamah nih, yang lagi mau menjamah ya. Dan ini tangannya bisa diganti-ganti, banyak nih tangannya. Ada 4 ya. Oh, ini lagi nunjuk. Spesialnya spare foot lagi nunjuk-nunjuk tuh sukanya ya. Ini menurut Oke, sekarang kita coba gerakin dulu ya. Artikulasi sih biasa aja, standar ya. Mungkin karena dia badannya gede jadi nggak bisa maksimal banget ya. Dan ada baju-bajunya gini loh. Berat lah ini buatannya ya. Keren sih, padat ya. Jadi nggak kopong, terutama serigalanya ini keren nih. Serigalanya ini timbul gitu loh maksudnya ya, timbul, bukan kayak stiker atau apa, ini timbul nih tuh lihat. Keren ya serigalanya tuh. Gua gesek-gesek. Ganteng. Luar biasa. Kalau ini cuma cat biasa ya. Cat biasa, bukan stiker juga, ini cat. Oke, sekarang kita coba taruh dulu figurnya, kita lihat ya di galeri. That day, many of our brothers perished. But we made a vow to avenge them. We are the Space Wolves, and enemies shall shudder from our howl. Nah, kali ini kita taruh dengan dua temennya ya. Nah, ini dia nih yang tadi kita review ya, kita unboxing ya. Dan ini kaptennya nih yang gua maksud tadi. Dan ini Space Wolf ya. Dan dia dapat serigala sebenarnya ini. Gua ada satu yang belum gua buka, nanti kita buka ya. Sorry tadi gerakannya agak miring, biar ganteng. Nah, ini tamengnya nih guys. Jadi kalau kalian beli yang ini serigala, kalian baru bisa dapat tameng. Sedangkan dia udah dapat sama tuh tamengnya ya. Jadi buat mengeluarkan uang banyak, mendingan kalian beli yang tengah ya. Dan ini kaptennya nih, kaptennya doang yang dapat kampak seperti ini, ganteng kampaknya ya. Tapi masalahnya palunya itu loh, palu cuma dari dia doang nih palunya.
Jadi kalian bisa dapat dua gitu, tameng dengan palu ya, sekaligus serta tampaknya, jadi dapat tiga sekaligus ya. Dia punya aksesoris banyak sih sebenarnya kalau menurut gue, keren sih, ini dia keren. Palunya nih ganteng ya, sumpah gue demen banget nih palunya ya. Jadi seperti ini ya, jadi kalian bisa lihat bertiga ini. Kalau kapten ya, kalau kalian mau kampaknya kalian harus beli kapten ya. Tapi kaptennya bisa manggil teman-teman ya, jadi kita bisa beli temennya lagi. Kalau nggak salah ada 3 orang, jadi 4 sama kaptennya, jadi kita ngabisin duit banyak gitu loh. Kapten ini sekitar 400 ribuan kalau nggak salah ya. Sedangkan ini jutaan nih, ini 1,2 juta kalau nggak salah, atau 1 juta lebih deh, gue lupa ini. Gue udah terlalu banyak beli yang Space Move ya, jadi gue lupa ini. Ini keren sih sebenarnya, serigalanya ganteng ya, gue demen sih sama dia. Keren-keren, tapi gue lebih suka yang tengah ya. Yang tengah ini lebih banyak spare partnya dan harganya terjangkau, murah. Dan yang tengah itu harga pre-order sekitar 380 ribuan ya. Kaptennya 400 ribuan dan serigala 1,2 jutaan. Dan ini eksklusif palunya dari dia doang nih. Oke guys, kayak gue akhirnya sampai di sini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Sampai jumpa di konten Warhammer berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih. For the Wolf Time.